Hari sama bulan tuh nggak pernah bersama. Ih, kamu mulai terus kayak gini. Ah, woi guys, cepatlah Ica dan mana-mana tuh. Gila nih, yang pedih banyak banget. Lah, yang mesin juga banyak lah, dar. Udah pas dua orang seperti itu. Woi, ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih, Septia makin kesini makin jarang ngumpul sama kita. Nah, kan bukan cuma aku aja yang nyadar. Tenang-tenang, aku sampai typo loh. Aku lumayan sadar sih, tapi aku tuh cuman kayak segan gitu negurnya. Aku juga udah pernah nanya langsung sih ke Septia ada masalah apa. Tapi Septia tuh selalu menghindar, katanya sih ada pekerjaan rumah. Iya nak, makin kesini makin pendiam aja sih. Biasanya dia paling suka ngumpul gabung sama kita. Ini malah milih pergi. Nah kan, biasanya aku juga sering tuh lihat status dia kak. Tapi akhir-akhir ini dia jarang banget buat status. Apa mau diajak bicara langsung aja? Woi, nanti dia tersinggung gak sih? Tapi kalau lihat dari sifat dia tuh pendekatannya kayaknya nggak kayak kita deh. Tunggu sampai besok aja nggak sih, weh? Ya, mending sih nunggu sampai besok ya. Siapa tahu memang moodnya lagi nggak bisa diganggu kan. Nanti kepancing. Iya. Tapi kami masih nyantai loh. Loh, kok marah sih? Kan kita cuma nanya. Lah, anak ini kadang-kadang ya, heran. Itu bukan makasih refreshing, ya, itu menyibukkan diri namanya. Yoi, sami-sami. Sep, mu gak bosan apa tiap hari megang laptop? Yang main laptop dan gak gabung sama kita itu cuma dia. Lanjir aku. Kalau dikatakan dua kali artinya setuju ya. Setuju. Sorry ya guys, ada deadline nih.
harus begitu. Sejenak deh, Sep. Udah lah, aku pulang dulu lah. Dah. Sepertinya dia tidak pulang. Kenapa gitu, Sid? Kemarin dia bilang mau pulang tuh, dia nggak pulang. Dia masih di kampus soalnya kan. Terus dia masih kurang kelas, terus kira-kira di sana menangis. Loh, aku nggak bilang sih, Sid. Santai, aku cuma gak mau bikin dia frustasi, makanya dia macam. Bisa dibiarin lu, wey. Waduh, asik banget nih lompatnya. Iya, nih. And miss. Iya, sayang. Si Setia mana nih? Begini-gini. Jadi dia ada pelukungan ya? Waduh, kayaknya abis ngetar sesuatu deh. Sebenarnya, abis ini mau bantu si Setia. Emangnya Setia kenapa, Miss? Nah, Setia itu kan terlihat baik-baik saja. Tapi sebenarnya dia butuh bantuan dari kalian. Tapi dia tidak mau minta bantuan dari kalian. Nah, kemarin Setia sudah berulang kali ingin menemui Miss. Namun dia masih memiliki keraguan untuk bercerita. Tapi akhirnya keraguan dia itu mengalahkannya. Dan dia sudah bercerita kepada Miss. Tapi Miss belum tentu bisa. Bisa membantu dia. Nah, Miss di sini mengharapkan untuk membantu dia. Kenapa gitu nih? Karena kan kalian yang paling dekat dengan Setia kan, pasti kalian yang lebih tahu Setia itu seperti apa. Jadi gimana tuh Miss kalian sama? Nah, kalian kedatangan aja langsung ke kelas, masa aku menemukan jawabannya di kelas. Paling terindah itu adalah pertemanan. Jadi ingat maksud ah. Kalau ada masalah itu cerita. Kenapa? 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 Oh, kita baru satu sih. Aku